keluarga sudah sampai di lokasi mie ayam Mang Ucu yang bertempatan di Raja Pola Dawagu, Raja Pola. Mang sebetulnya tidak jauh dari rumah saya, cuma 5 menit saya akan di sebelah sana. Alhamdulillah ini mantap rasanya dan bolnya juga. Ya, gimana yang ini? Enak. Enak dan jas. Berapa jenisnya? Saya kebanyakan. Banyak yang ini. Kebanyakan. Porsinya ya? Iya. Biasanya ada yang minta dua, minta dua porsi yang udah langgan. Tujuannya sekarang mau kemana, Pak? Rencananya malam mudik pulang lagi ke Cianjur. Ke Cianjur. Oh, Bapak tinggalnya di Cianjur sekarang? Iya. Kenal terus Bapak ini pengusut di Kabupaten di Kapolsek kurang Lampung. Enggak tahu lah. Kemarin ini tolong kami dulu ke sini katanya. Ya, siap, komandan. Kesan dan kesan waktu Mang Ucup di Kadupanak gimana itu? Alhamdulillah beliau mengemban tugas sebagai pengawal masyarakat ya. Alhamdulillah jadi masyarakat itu senang dengan adanya kepemimpinannya Pak Ucup. Dan sampai sekarang masyarakat Kadupanak jadi tidak terlupakan. Ya. Hubungan masih hubungan terus. Walaupun Pak Ucup sudah alih tugas ke Tasik. Ya. Berarti Bapak sering nonton YouTube-nya dong? Sering. Dan sering di Jabri di WA ke HP saya. Setiap ada lagu baru, lagu Titan yang muncul. Untuk warga Kadupanak yang mau ke Tasik, boleh dibilang lokasinya? Ya, tolong yang dari Kadupanak, terus ke Cianjur Selatan, Kadupanak ke Jabri. Kalau mau lewat ke Pangandaran, apa kemana ke Ciamis, tolong mampir dulu ke mie ayam Mang Ucup yang ada di Raja Pola. Lewat dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama.